So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yugi di GTV Channel tentunya guys. So di video kali ini seperti biasanya kita akan coba lagi new combo di eFootball 2003 Mobile di Liga eFootball pastinya guys ya. Dan untuk combo kali ini kita akan gunakan formasi super langka lagi guys ya, yaitu taktik permainan formasi 4-2-4, dimana di sini combo yang kita gunakan hari ini adalah seorang Leo, Cristiano Ronaldo, lalu Hulk dan juga Gareth Bale guys ya. Dimana di sini kombonya adalah si orang Leo si tukang dribble, finishing, shooting gacor dan juga si pelari cepat guys ya. Oke, langsung saja kita gaskan trio combo ini guys. Oke, let's go. Dan kalau teman semua tidak punya formasi ini, bisa teman gunakan formasi yang ininya memakai LMF dan RMF guys ya. Oke, let's go. So langsung saja kita gaskan di Liga eFootball. Oke, lawan kita kali ini siapa guys? Liga eFootball lawan kita kali ini adalah Sang Tua, dan dia memakai PSG sebagai tim dasarnya, gacor sih. So di sini kita pakai Kawasaki Frontale pastinya guys ya, karena di sini Frontale ini adalah salah satu supporter paling berisik. Oke, busuk. Si tukang shooting kita sudah membuat peluang satu guys. Oke. Di sini Leo sebagai dribble guys ya, dan si pelari cepat tentu saja dengan umpan matangnya adalah seorang Gareth Bale, dan juga lengkungnya bukan main Gareth Bale. Oke, Bale golazo. Pemain pertama kita yang berhasil menciptakan gol melalui skema serang balik cepat dan gocek satu pemain dan lengkung dengan kaki kiri utama Gareth Bale. 1-0 kita unggul di Liga eFootball melawan Sang Dua guys. Oke, masih ada peluang-peluang lainnya pastinya, dan pastinya di sini kita selalu memakai taktik yang namanya quick counter attack guys ya, karena formasi 4-2-4 ini memang lebih bagus untuk quick counter sih guys ya. Oke, lawan melakukan kesalahan di sini, dapat oleh Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan kepada Gareth Bale. Gareth Bale melihat Ronaldo meminta bola di sini dengan finishing, boom, suh, golazo lagi kedua melalui assist Gareth Bale dengan finishing luar biasa dari CR7. Oke, ini dia highlightnya guys. Di depan kiper langsung di first time oleh Ronaldo. Boom, 2-0. Kita unggul di menit 30 melalui asis Gareth Bale guys. Oke, peluang dari lawan di sini langsung kita counter aja. Oke, di sini saya selalu memakai oblak guys. Ini oblak ini striker goalkeeper paling gacor yang selalu mainkan guys. Selain Kirka Silas pastinya. Oke, De Bruyne. De Bruyne melihat si Gareth Bale berlari lagi Gareth Bale. Masih Bale, umpan ke tengah, gagal upaya Bale kali ini. Oke, babak pertama kita berhasil unggul 2-0 melalui Gareth Bale, 1 gol dan 1 assist kepada Ronaldo. Gas babak kedua dengan combo super kita lagi guys ya. Oke, next kira-kira combo apa yang akan kita coba guys? Apa combo semua striker kita coba? Nanti kita coba guys ya. Oke, Leo masih dipotong, dapatkan Cancelo. Didapat Leo dengan dribble dan lengkung maut, golazo dari seorang Rafael Leo. Ini cruelnya lumayan gacor loh guys ya dari Rafael Leo. Ini highlightnya. Ini di luar kotak penalti guys. Kiper mati langkah meskipun masih berusaha guys ya. Rafael Leo membuat kita unggul 3-0. Oke, baru terakhir kita yang belum cetak gol adalah Hulk guys ya. Masih belum dia. Mudah-mudahan bisa dengan combo ini. Oke, Hulk dapat peluang. Golazo lagi dari seorang Hulk yang akhirnya melengkapi combo kita kali ini dengan Gareth Bale 1 gol, Ronaldo 1 gol, Leo 1 gol dan Hulk 1 gol terakhir. Oke. Akhirnya combo ini membuktikan gacor guys ya. Oke. 4-0 kita unggul melawan Sang Dua. Kira-kira di next video atau di next liga kompos apa guys ya? Silahkan komen guys, dan see you di next video guys.